Oke John, wah kita udah nyampe di mana nih John? Daerah Bogor sih kita nih, masih daerah Bogor. Tapi suasananya beda nih, beda. Kali ini kita di hutan ya John? Di hutan. Di alam bebas lah. Balik ke alam. Balik ke alam, yo, back to nature. Back to nature. Iya. Tapi ada yang menarik nih. Gimana menurut itu? Gua. Udah berapa tahun ya nggak balik lagi ke alam, camping kayak gini. Wah. Tapi perasaan lu pertama kali balik lagi ke sini nih? Balik lagi ke camping kayak gini gimana, John? Gua kan terakhir camping tuh hampir sekitar 3 tahun lalu, Li. 3 tahun lalu. Itu camping ya? Tuh ya. Kalau naik-naik mah udah jauh lu lama banget dah. Wah, gua kayak apa ya? Kalau gua sentimental sih dengan alam tuh. Karena kadang-kadang ya kadang-kadang dulu itu kan kalau gue sering camping tuh misalkan gue Jumat sampai Sabtu gue kerja, Sabtu malam gue berangkat buat santai di alam, yeah. Minggu gue balik. Jadi kayak gitu. Kayak pindah tidur ya? Kayak pindah tidur aja sebenarnya kalau dulu tuh, kalau gue tuh lebih jadi, kepada gitu. Lu nyampe tempat ini bisa dibilang malam dong. Wah, malam. Pala pernah semalam-malamnya gue jam 2 pagi, bukan malam lagi tuh, pagi malah. Pagi, jadi ya bener. Kayak cuma pindah tidur. Pindah tidur. Jenuh sama, apa ya maksud gue ya, maksudnya bukan dibilang jenuh juga sih ya, maksudnya padat rutinitas dari Senin sampai Sabtu. Iya. Kayak pengen kayak balas dendam aja di Sabtu sama Minggu gitu ya. Kayak lebih kepada, lebih nyari sesuatu hal yang beda deh dari kegiatan gue yang sehari-hari nih, misalkan kayak gitu doang. Ya. Kayak gitu aja sih. Tapi ngerasain dinginnya lagi, ngerasain sejuknya lagi, senyapnya lagi. Gua tahu ya, gua anaknya alam banget, Li. Anjing. Iya, jadi patut diketahui Instagramnya beliau ini tupai liar. Jadi ke alam liar. Alam liar. Enggak, tapi menurut gue ya, sekarang kan juga beberapa hari ini kan kita hujan terus kan, hujan. Cuacanya ya. Ya, Bogor hujan, Depok hujan, Jakarta hujan. Makanya ini cuacanya juga agak-agak sendu. Ya tadi mendung, terus sempet cerah, mendung lagi. Tapi tadi malam tidur lu nyenyak gak? Wah, kita kan nyampe sini semalam tuh jam 1 ya, jam satuan lah ya, jam satuan. Nyenyak dan hampir diantep tawon lah. Ya mesti kampret, pagi-pagi ada tawon. Ya namanya di alam kita gak terduga ya, Lia. Namanya di alam ada tawon lah tiba-tiba. Jadi gua bangun tidur tuh duluan ada tawon. Kok dia mau masuk ke tenda? Gue pengen masukin aja nih ke tenda nih. Gue kelabakan bisa-bisa. Dia di dalam posisinya. Bisa gue bilang keluar-keluar bisa gemuk. Pada bengkak gue. Tapi menurut gue emang di alam tuh yang bikin kangen. Oke, pertamanya udaranya sih emang John ya. Udara sih. Kedua karena apa? Mungkin udara perkotaan tuh udah mungkin ya udah pengap. Makanya banyak juga orang perkotaan tuh ngambil rumah agak minggir. Ya kan? Ya. Pinggir-pinggir misalkan. Kota-kota penyangga gitu kan, kayak Bogor, kayak Bekasi yang udah Bekasi pun udah mulai pengap lah ya. Udah padat banget. Depok juga masih Depok. Lumayan lah ya. Yeah. Bogor terutama. Yang kedua gue sih apa ya, kesunyiannya sih. Suara. Karena di kota juga kan bising. Yeah. Lagi kadang-kadang kita kan kesal banget nih dengar-dengar suara bunyi motor yang wang weng wang weng wang weng. Ya masih nggak lu doang yang ngalamin ya, maksud gue. Ya waktu itu kan kita juga pernah cerita, kok kita mengalami hal yang sama gitu ketika umur bertambah. Dulu kita seneng gitu dengan suara motor yang, mohon maaf ya, kayak racing, knalpot racing, terus motor-motor dua tak gitu ya. Bener. Tapi sekarang kalau kita di belakang dia tuh kayak, kok ini bising banget sih gitu ya. Kok ngeselin banget sih gitu kadang-kadang sampai gitu ya. Apa kita stres kali, Rut? Mungkin iya, mungkin banyaknya, sudah makin banyaknya rutinitas ya. Kayak kita tuh nggak mau ada fokus kita tuh terganggu dengan kebisingan-kebisingan itu sih kalau menurut gua kadang-kadang ya akhirnya kita terbiasa dengan stereotip hidup yang kayak begini, terus sunyi, terus bisa berpikir tenang, bisa berperilaku presisi gitu loh, melakukan segala sesuatu tanpa diganggu dengan hal-hal yang di luar daripada itu gitu. Mungkin ya kalau gua mungkin. Ya karena emang kita nggak pernah menyadari betul kapan fasenya itu ada. Ya kapan fase itu naik ke situ, ke level itu yang dalam artian kok kayaknya bising sama hal-hal bising tuh jadi ganggu banget. Ganggu banget. Parah. Iya.
Makanya kadang-kadang kita lagi ngantor gitu, misalkan di depan ada orang ngebut gitu. Ngebut gitu. Pasti kan ini orang ngapain sih gitu kan. Kesel kan kita. Iya. Tapi gitu. Masanya sih mungkin masih muda. Tapi ya gue bilang emang apa, suara di alam bikin kangen ya John. Bikin kangen. Nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang, kalau kita tahu kan ya, kita ini kan kalau menurut di agama lain gitu li, kita kan ini satu dharma dengan ya, alam, dengan tanah, alam, dengan tumbuhan, dengan air ya. Bahkan adalah dia itu adalah apa ya, terlebih dahulu lah ada ya. Dan emang kita juga, menurut gue di Islam juga kan kita juga gitu kan. Tapi bukan kita nyinggung ke agama, tapi memang menurut gue kayak tumbuhan, hewan itu kan saudara kan. Saudara, betul. Jadi saudara kan. Karena jadi, dia diciptakan juga entah sebelum atau sesudah kita, gue kurang paham, tapi yang jelas ya kalau itu berarti kita saudara. Saudara, iya. Benar. Makanya dibilang ada yang bilang satu dharma. Makanya kita kayak temu kangen gitu. Kalau ke alam tuh kayak temu kangen gitu. Jadi kayak klop gitu, nyatu. Gimana sih kalau kita ketemu saudara-saudara, kangen udah lama enggak ketemu, tiba-tiba ketemu, iya. Bisa kadang bisa pelukan atau apalah gitu ya. Benar. Bisa saling cerita. Gitulah kalau emang, menurut gue sih emang itu yang bikin kangen. Terutama gue juga ngerasa bahwa udara sejuk bisa didapat lewat AC gitu ya, ya. Di kantor, di rumah, tapi memang sejuknya beda. Berbeda banget. Berbeda banget. Tapi okay, kita ngerasain sejuk, dingin gitu ya. Tapi memang ada hal yang menurut gue nggak bisa dibayar, itu kayak suara, vibes. Kayak mungkin kata vibes kali ya. Vibes ya, kalau menurut anak-anak sekarang vibes lah ya gitu ya, ya mungkin. Walaupun di YouTube kita bisa setel apa sih John, kan banyak tuh. Oh banyak tuh ya, yang misalkan YouTube tuh suara-suara hujan, iya. Suara-suara air terjun, sungai misalkan, iya, gitu ya, bener. Kadang-kadang ya yang bisa bikin kita tenang lah gitu ya. Tapi ya dari suara yang bukan pada aslinya gitu li, bukan pada lokasinya gitu kadang-kadang. Iya, masalah waktu ya, iya. Tidak mengalami iya. Kealaman lah, iya. Bahasa gue kan gitu. Itu kan hanya kita yang denger, nonton, gak mengalami. Iya, jadi kayak seolah-olah akhirnya menurut gue kayak gak relate lah gitu menurut gue. Kalau di alam gini kan relate. Ya nyata gue ngelihat pohon, ngerasain udaranya. Terus kayak gini sekarang suara, apa namanya, suara burung kita bisa kedenger langsung. Atau di bawah kayak ada suara air terjun, air sungai terjun. Kita bisa denger langsung. Itu menurut gue apa ya, kayak gue jadi agak-agak ini nih, harmonisasi gitu li. Ya, ini menurut gue memang musikal banget. Musikal banget. Iya, musikal. Nah, jadi bunyi-bunyian musik, itulah ya. Musik yang dikeluarkan oleh alam. Bener. Gitu. Mungkin kayak, ya gue juga nggak ngerti ya. Mungkin burung tuh dengan alam menyatu gitu suaranya, dengan air tuh punya diresonansi suara di berapa yang akhirnya bisa bikin otak kita tenang. Tenang gitu. Gue juga nggak ngerti lah ya, tapi mungkin. Yang gue baca-baca kayak gitu. Gitu. Tapi kan maksud gue, ketenangan gak bisa kita dapat hanya dari alam, maksud gue ya. Ya sekarang kita kondisinya berapa tahun yang lalu lu gak kesini, sekarang lu kesini, perkemahan atau perkempingan ini makin dilebarin. Ya, ya kan? Makin luas nih. Makin luas, terus. Tapi gue lihat banyak orang yang camping tuh tetap berperilaku gimana ya. Kayak tadi kita kan datang malam ya, posisi memang gelap tapi kita bawa lampu. Tapi kita udah ngeliat tuh sampah berceceran. Ya benar. Ya kan, sampah berceceran yang kayaknya, ya ini berarti kan ada orang bekas camping. Bekas ada di sini ya? Bekas ada di sini. Tapi emang dari dulu tuh emang gitu ya John? Apa gimana sih menurut lu? Gua gak bisa pukul rata semua orang. Ya. Atau berperilaku seperti itu ya. Ya. Tapi gak, emang kita gak ngomongin semua orang, tapi kita ngalamin tadi malam lah misalnya. Kalau di zaman dari awal-awal gua kenal, bahasa gue kenal alam lah gitu ya, gue main ke alam ini, ya perilaku buang sampah sembarangan tuh udah ada, yeah. Atau perilaku merusak, misalkan ya gue nggak bisa katakan merusak lah ya, misalkan dia butuh tempat, terus dia tebas-tebasin pohonan, ya mungkin mana kita tahu juga tuh pohon apa gitu juga nggak tahu, itu udah ada. Terus apa ya, berperilaku kurang baik di alam ketika kayak semalam kan. Ya menurut gue agak kurang, sedikit agak kurang etis gitu malam-malam lu tuh ketawa terbahak-bahak. Misalnya gitu ya, bukan keadaan siang gitu, dan ini keadaan di alam, mungkin juga orang lain pengen nyantai apa gimana, kita juga gak tahu. Itu kan perilaku-perilaku yang menurut gue coba deh sedikit dikurangin. Nah itu sudah ada sebenarnya sejak dulu. Karena kita prinsipnya sebenarnya menurut gue kita datang itu kan visit ya, visit bertamu gitu.
ya berarti ini bukan rumah lo. Ya, ya kan, bertamulah yang sopan gitu. Betul. Kan, tidak teriak-teriak. Maksud gue sih bukan masalah terganggu, tapi kan kadang-kadang terjadi hal yang gimana ya, lo nya sendiri menurut gue mungkin harus berpikir ulang kayak hal-hal kayak gitu sih John. Iya, itu kan perilaku ya. Iya, perilaku. Adab ya, menurut gue berhubungan dengan adab. Ya kita bermain yang dimana mungkin ini bukan tempat kita sebelumnya. Iya. Atau kita baru pertama kali. Kalau kita berperilaku kayak gitu kan, ya gimana sih John kalau lu bertamu ke rumah orang lu seenak-enaknya. Seenak-enaknya gitu. Iya, main terobos-terobos masuk kamar orang atau teriak-teriak. Kan ya orang juga kan kesel dong yang punya rumah. Mungkin gitu ya. Logika sederhananya kayak gitu. Logika sederhananya seperti itu. Iya, logika sederhananya kayak gitu. Mungkin. Tapi kita ini berada di taman. Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Halimun Salak. Ini pinus. Ini pohon pinus. Ini pohon pinus. Ya susunannya gini lah, ini mungkin dulunya perkebunan pohon pinus ya, karena beberapa ada yang disadap ya, Lih. Ya. Disadap tuh maksudnya diambil getahnya. Diambil getahnya. Ya, dimanfaatkan getahnya, mungkin dulu bekas apa, kita pada zaman dulu nggak apa. Tapi, ya ginilah. Asik sih balik alam menurut gue. Ya memang selalu ada yang, apa ya menurut gue, menarik ketika lu balik ke kayak alam gini kan. Hmm. Dari mulai yang terkelola kayak gini sampai yang liar lah. Liar misalnya, banget. Liar banget gitu. Lo masuk-masuk ke hutan misalkan gitu ya. Dan mungkin semua orang bakal ngalamin hal yang sama sih menurut gue sih John. Ketenangan yang sama. Apa ya. Akhirnya merasakan bahwa kok ada hal yang gak bisa diceritakan tapi bisa dirasakan. Iya kan. Bener. Di alam tuh seperti itu menurut gue. Iya. Kayak. Ya mungkin ini bagi sebagian orang ya, ada banyak yang bertanya, kenapa sih lu senang naik gunung, kenapa sih lu senang camping, kenapa sih lu senang berkegiatan di alam luar lah, ya, misalkan di outdoor gitu lah ya. Di outdoor lah gitu. Ada hal yang lu gak bisa deskripsikan sebenarnya, tapi bisa lu rasakan, kenapa ya gue pengen balik lagi. Balik lagi. Nah, itu bukan masalah lu candu lah, bukan masalah apa, tapi ada hal yang terus buat lu pengen balik, gak ngerti. Apa masalahnya lu nggak bisa deskripsiin juga, jadi kayak ya udahlah gue balik lagi deh ke alam gitu. Iya sih, emang menurut gue juga gitu, nggak bisa diceritakan. Tapi sepengalaman lu nih, Lih, apa hal-hal yang dari yang lucu sampai yang sekiranya lu anjir kesusahan banget lah di alam gitu, pengalaman kurang enak lah. Pengalaman kurang enak ya menurut gue di alam tuh. Menurut gue kan sebelumnya juga banyak kegiatan yang berbau luar gitu. Berbau luar, entah itu bersosial di masyarakat atau masuk-masuk ke alam liar ya. Alam liar kayak gini. Tapi menurut gue tuh ngalamin. Kan gue kadang ngelihat gitu ya bahwa persiapan orang itu begitu mateng masuk ke alam. Alam. Ke alam liar gitu. Yang dimana gue dulu tuh ngerasain malah ininya John. Karena keterbatasan mungkin uang gitu, malah yang kayak nelongsonya yang kayak kita tuh cuman punya alat ini doang misalnya ya kan? Cuman punya jaket biasa doang, iya, misalkan gitu ya. Iya, itu hal-hal yang menurut gue ya sebenarnya emang kita gak prepare banget gitu, tapi kan kita pengen gitu ya, yang cuman ya kita karena keadaan gitu. Ya. bener. Tapi yang menyenangkannya, Lih, yang menyenangkannya. Atau kira-kira lu gak bisa lupa nih, anjir gue lucu nih pengalaman gak bisa lupa. Yang menyenangkannya apa ya? Menurut gue kumpul sama teman-teman. Yang menurut gue di mana orang itu, gue nggak tahu kenapa ya. Kita kan ngalamin lah bahwa ada perubahan di sosial masyarakat yang misal lu udah married, udah nikah gitu, tiba-tiba kayak ya udah kayak lain dunia gitu loh, John. Oh, jadi kayak punya kehidupan masing-masing lah gitu ya? Iya, kehidupan masing-masing yang ya memang dulu pernah camping bareng, dulu pernah berkegiatan di luar bareng. Atau bahkan nongkrong bareng ngopi di rumah lah, itu sampai ngilang gitu. Ini orang kemana? Los aja gitu ya? Los gitu. Kan menurut gue, itu mungkin kalau mungkin orang-orang yang pernah bareng juga sama kita kan, lu gak kangen apa gitu kan, maksud gue gitu. Ya memang lu udah punya kesibukan berkeluarga, gue juga udah berkeluarga gitu. Tapi menurut gue, kita tuh kan temen ya. Maksud gua gitu. Apalagi kadang-kadang berteman tuh udah lama banget gitu ya? Udah lama banget. Ya gue juga kerja gitu, tapi bisa kok gitu. Ya. Yang kadang yang gue kadang-kadang kangen aja sih sama teman-teman gitu. Ya ditambah lagi mungkin
cerita-cerita yang lucu ya, misal apa ya yang lucu tuh kayak... ada aja sih yang lucu, tapi menurut gue malah jarang inget. Malah yang paling inget itu kan cerita yang banyak kan yang horror ya. Itu tuh kadang-kadang iya, di tapi, alam. Tapi kan gue kayak suka sebel juga gitu ketika gue nonton YouTube misalkan gitu kan ceritanya horror. Kenapa alam tuh selalu dikonotasikan dan digiring untuk ke hal-hal horror? Iya. Atau hal-hal yang menakutkan lah menurut gue gitu ya. Iya. Entah itu misalkan dia hilang di iya, alam, alam, atau dia misalkan bertemu dengan makhluk-makhluk lain gitu ya. Ya menurut gua hal-hal kayak gitu, misalkan ketemu makhluk-makhluk lain ya, nggak perlu di alam lah. Iya. Di rumah aja ada, rumah mungkin juga ya. Ada. Kalau iya, lu mau cerita soal begituan gitu. Iya sih menurut gua emang itu secara logis begitu. Makanya gua kurang begitu, tapi memang cerita-cerita seperti itu ya ada aja gitu. Mm-mm. Yang kita alamin kan. Ya tapi balik lagi ke kita sebagai penonton, ya lu pilih tontonan seperti apa. Kayak gitu aja sih ya menurut gua. Dan terlepas misalkan lu udah nonton, ya lu percaya nggak percaya, ya silahkan. Bagian lu lah itu ya. Bagian filter-filter lu lah gitu. Gua sih kayak gitu sih. Tapi kan ya, belakangan inilah, beberapa tahun belakangan. Menurut gua kan John ini juga, John. Alam apa? Itu suka dideskripsikan atau digiring ke koridor untuk... Ada satu kata yang menurut gue ini baru, tapi gue juga agak terganggu dengan sebenarnya ini maknanya apa sih gitu? Healing. Iya. Yeah. Digiring ke arah situ healing. Sebenarnya kita sendiri pun, gue pun pribadi gitu. Ini healing tuh kata yang tepat tuh sebenarnya apa sih artinya gitu? Deskripsi yang tepat tuh apa gitu? Tapi kenapa orang balik ke alam tuh selalu dihubung-hubungkan dengan kata itu? Healing. Iya. Ya sedangkan healing itu secara apa? Terjemahan ya. Mm-hmm. Penyembuhan apa pengobatan ya, gitu. Iya, enggak ngerti lah gitu ya. Atau atau apa ya, gue juga enggak ngerti lah ya secara deskripsinya ya. Tapi kan kayak ngilangin penat, mungkin kayak gitu ya. Ngilangin penat, lu banyak pikiran, lu balik ke alam gitu. Tapi ya gue bilang sih, kan hidup tuh kayak apa nano-nano gitu ya, rasanya nano-nano. Ya kalau lagi penat gitu, maksud gue kan enggak selalu. Gue juga kan, maksud gue bilang tadi, gue berkeluarga gitu. Bisa gue lagi penat tuh sama kerjaan, main sama anak atau nongkrong sama teman-teman, tapi nggak selalu di alam juga. Ya kadang hari ini kembali lagi ke alam. Jadi emang benar-benar nano-nano yang gue nggak matok harus kalau healing tuh kesini gitu, kesini kesini. Nggak juga sih kalau gue. Iya. Ya, berarti lu lebih kepada sebenarnya healing tuh nggak harus banget kayak anak-anak atau seperti orang-orang sekarang gitu ya, mengartikan bahwa ya ke alam healing, ke healing. Alam healing. Iya ke alam healing gitu, kayak ke pantai, ke gunung gitu kan. Padahal kan misalnya kadang-kadang gue juga gini nih, kita kayak gue libur kerja lah gitu ya. Gue cuman manasin motor terus, ah jalan lah kemana doang. Iya. Itu kan bisa ngilangin terhibur penat, ya. Ya ngilangin penat bekerja selama Senin sampai Sabtu misalkan gitu ya. Kayak gitu doang, atau ya ngobrol dengan orang tua misalkan gitu ya. Ya kita ngerasa terhibur kan, ya. Terhibur kayak macem. Lu manasin motor atau sebelum lu manasin motor ketemu bapak lu, ketemu nyokap lu gitu kan. Kayak sederhana tapi cukup untuk menghibur gitu, ya kan. Ada hal yang rutinitas yang berbeda gitu. Dari Senin sampai Sabtu kerja, Minggu tuh ngobrol sama orang tua gitu. Atau ya main sama anak. Atau ya main sama temen. Atau ya kayak gini. Kayak gini, lain hal lagi ya. Oh, ya. Jadi menurut gua benar-benar beragam, nano-nano. Makanya gue gak bisa bilang, lu main berkegiatan di outdoor, lu healing gitu. Kalau, ya kan maksud gue, kalau gue memaknai gue main sama anak terus gue juga terhibur, kan itu bisa jadi gue bilang healing. Iya, bisa jadi. Karena itu iya sebagai kan? Penghibur gue juga kan gitu. Iya kan, sudut pandang gue bisa begitu dong. Iya. Atau sesederhananya gue cuman gini, Li. Gue penat nih dengan kegiatan Sabtu sampai Minggu kerja. Ah gue iseng ah nyoba kegiatan lain, ah masak misalkan di rumah gitu ya. Nyoba-nyobain masak, ah ngapain kek gitu. Iya ngerawat tanaman. Ngerawat tanaman misalkan gitu. Itu kan bagian juga daripada kegiatan di luar daripada kegiatan yang seperti Senin sampai Sabtu itu kita lakukan. Gue sih lebih kepada begitu. Lebih kepada gimana sih cara lu menciptakan varian lain daripada kegiatan yang rutinitas yang terus lu jalanin Senin sampai Sabtu gitu sih.
Tapi kita, maksud gue, itu menurut gue ya, keluar itu kan di era-era sekarang ya, gue juga gak paham banget gitu, arahnya mau kemana ya kan. Tapi yang jelas, ya kita berbeda tuh boleh lah menurut gue, jangan jangan diadu-adu gitu ya. Menurut gue sih gitu. Tapi sekarang ngomongin, menurut gue ya, ngomongin camping ya, kita kan di Bogor nih, Bogor tuh menurut gue, dulu gitu ya, mungkin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, itu tempat camping tuh nggak semasif kayak sekarang, John. Terbatas. Ya kan? Ya. Sekarang tuh, wih, gila gue bilang. Dieksplor abis. Setuju. Ya kan, tempat camping di mana-mana. Iya, menurut gue, ya ada bagusnya, tapi ada juga yang gue kadang-kadang menyayangkan juga gitu ya. Kayak macam dibentuknya area camping yang menurut gue juga nggak memikirkan struktur awalnya, alamnya, gitu ya. Benar-benar. Ya kan? Yang gue misal... sangat menyayangkan aja sih, gitu. Gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, gue juga cuman menyayangkan, cuman aja, menyayangkan gitu. Aja lah gitu ya. Gue juga nggak bisa ngomong, cuma ngomong doang lah bahasa gue mah gitu kadang-kadang. Tapi ya, iya sih, gue setuju juga banget. Karena gue tahu dulu tuh tempat camping ya cuman ya daerah kayak sini kan, daerah-daerah apa nih, Pamijahan ya? Iya. Daerah Pamijahan. Terus keluar lagi daerah-daerah Cijeruk Loji sana. Ya. Terus daerah-daerah lagi. Apa tuh tempat, ada di salah satu tempat yang terkenal banget juga. Salah satu juga yang pintu masuk ke Gunung Salak juga, itu di Kujang Rider. Daerah perbatasan hampir dekat Sukabumi lah, gue gak ngerti juga, lupa. Di situ. Ya tuh, sesimpel lu lagi naik gunung ya lu nge-camp. Taunya nge-camp di bawah kaki gunungnya. Iya. Ya atau di gunungnya. Iya. Gitu doang aja. Tapi kan sekarang bener ada glamping, ada camping ground. Camping ground, iya kan? Banyak banget, banyak buat variannya gitu, dan peminatnya iya, dan banyak banget. Dan menurut gue yang hal yang menurut gue sorotin malah sudut pandang gini, kita tuh beruntung tahu ada di Indonesia yang dimana lo bisa dapat hal yang kayak gini ya, dengan murah banget menurut gue. Ya kan, benar banget. Ya kan, dengan murah banget yang gak harus ngeluarin kocek yang tinggi banget. Tinggi banget. Ya kan, kita tahu lah biaya camping itu cuma berapa sih. Kalau lu bawa peralatan semua sendiri ya paling berapa ya, kan? Enggak di bawah 50 ribu bang. Iya, di bawah 50 lah, ribu. Gitu. Dan lu bisa nikmatin kayak gini sekarang. Iya. Itu kan menurut gua ini, kalau anak sekarang kata apa sih, mewah. 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 Mepet sawah. Mepet sawah. Gue jadi inget tuh. Mepet sawah aja. Iya, ya, menurut gue gitu kan. Jadi bersyukurnya sih menurut gue gitu, John. Benar. Gitu, kita kan ini negara yang cuma dua iklim ya. Kalau nggak hujan, ya panas gitu. Ya udah, gitu, bener-bener enak banget gitu buat camping gue. Iya, apalagi menurut gue ya kekayaan alam kita ya. Menurut gue gitu, kekayaan alam kita yang beragam banget dan kaya banget itu sih hasilnya menghasilkan. Ya kayak gini, kita bisa ngelihat masih banyaknya tempat-tempat yang liar yang bisa kita nikmatin, yang banyak situ tumbuhan. Iya. Yang mungkin kalau di negara lain itu mungkin nggak ada, nggak bisa kita dapat gitu ya. Cuman di Indonesia doang, lu bisa begini. Wah, lu ngeliat pohon begini, mungkin di negara-negara yang sebelah sonoan tuh. Iya. Unjuk, John. Kagak ada, Li. Momen langka banget. Makanya Ren, bahkan mereka tuh harus keluar dari negara mereka dulu untuk menikmati hal kayak gini doang. Kayak gitu. Tapi emang gue bilang, ya itu lah, menurut gue udah beruntung banget lah kita udah. Tinggal di Indonesia ya? Iya. Tinggal di Indonesia, mantep sini. Beruntung banget gitu dengan apa ya, dengan kultur budayanya. Ya lu tahu sendiri tadi kita nge-camp aja, kita memang niat masak. Tapi tiba-tiba ada yang tukang jajanan. Iya, jualan nasi uduk lah, jualan gorengan. Ibu-ibu pagi-pagi nawarin. Iya. Dan dengan begitu ramahnya. Ya... terus baik kalau misalkan lagi ke healing. Ya menurut gue sih balik lagi, dan jangan juga itu Lilia. Apa? Apa namanya, jangan selalu membuat sesuatu jadi alasan gitu. Untuk pergi, untuk menciptakan kayak misalkan gini. Aduh, gue penat banget sama kerjaan. Terus butuh kayak terus butuh reason gitu. Iya, butuh reason untuk gue healing deh ke alam. Menurut gue, banyak hal yang bisa lo lakukan lebih daripada itu. Menurut gue sih, jangan lo kayaknya harus banget mengkotak-kotakkan
atau menggiring bahwasanya ya ini healing, gue harus butuh healing. Mungkin makanya bisa jadi ya lu mungkin nggak ada kegiatan lain, akhirnya lu penat kali ya. Iya, penat aja gitu menurut gue bilang sesimpel lu mampir ke rest area lah kalau lu di tol. Iya sih, iya ya. Hidup tuh begitu menurut gue, sesimpel lu mampir ke rest area lagi di tol, ada istirahatnya, ada istirahatnya. Jadi menurut gue ya itu hal yang udah part dalam kehidupan gitu. Jadi kalau gue nggak makanya gue nggak mau ini healing ini apa gitu. Menurut gue ya lu mau camping nggak ya, kalau gue ada waktu ayo. Iya gitu, benar ya kan, benar. Lu mau nongkrong nggak sama temen ya, kalau gue ada waktu ayo. Gitu gue gitu aja sih menurut gue. Ketika gue punya keluarga gue kayaknya bisa gue tinggal, udah ayo berangkat ya. Gitu. Dan gue beruntungnya punya keluarga tuh yang menurut gue support gitu, nggak permasalahkan kegiatan gue gitu. Kayaknya gue beruntungnya juga gitu sih menurut gue. Ada faktor keberuntungan itulah ya. Mungkin kan ya. Ada yang dalam tanda kutip menurut gue ya, ketika dia menikah langsung kayak dikungkung gitu. Ya kan, dibatasin ya. Ruang geraknya gitu. Ya. Menurut gue gitu, yang kerjanya ya sehari-hari itu memang cari uang aja gitu. Ya menurut gue juga nggak bilang harus nggak cari uang gitu ya, tapi cari uang ya kita harus. Ya itu kewajiban. Sebagai kepala keluarga iya. Misalkan gitu ya. Tapi kan menurut gue bukan berarti kita pertemanan kita jadi makin kayak jauh gitu. Iya. Iya. Ya gue jujur ya, menurut gue John, kita kan kangen ya, maksud gue sama teman-teman yang dulu nongkrong bareng ya kan. Benar. Kemana gitu? Ya, gue juga banyak lah teman-teman yang sering camping atau sering dulu tuh naik gunung. Iya. Gitu. Tapi sekarang entah pada kemana gitu. Iya kan, gue liat juga lu kan camping kan nggak sama gue doang, lu banyak banget teman camping. Nah, gue juga nggak ngerti pada kemana gitu, atau mungkin mereka punya kegiatan lain yang gue juga nggak ngerti gitu ya. Tapi ya, gue kangen aja sih. Kangen aja sebenarnya gitu, untuk kemana sih nih teman-teman gue? Ya nggak harus juga, maksud gue kangen tuh pertemuannya, yuk kita camping, nggak juga sih. Maksud gue iya, gue juga nggak bilang gitu. Bisa aja kan kita nongkrong ngobrol di teras, rumah, cuma sekedar ngopi. Iya. Kayak gini sekarang kita makan pisang goreng doang, misalkan iya. Gitu ya. Karena menurut gue bercerita atau berbincang kayak gini tuh mau bener-bener membuat lu tetap waras. Itu sih menurut gue. Sih. Menurut gue memang kita sendiri terus dengan vibes alam kayak gini tenang Ruth. Gue akuin tenang. Tapi ada hal yang kayaknya lu pengen obrolin gitu. Atau lu pengen share, lu pengen bagi mungkin iya, gitu ya. Iya. Gue yakin kok 100% orang tuh gitu. Kalaupun dia bilang gue bisa sendiri, gue yakin gak ada orang yang bisa sendiri. Karena gue tuh kasarnya gue kalau ngomong selalu bilang, lu ke kuburan aja gak bisa jalan sendiri iya, bro. Iya harus, ya kan? Harus butuh bantuan orang lain untuk gotong. Iya, lu ke kuburan aja gak bisa jalan sendiri. Bener-bener kita tuh butuh tetangga, butuh temen. Ya kan John? Ya karena kita diciptakan ya makhluk sosial kali ya. Iya. Makanya ya, ya apa yang menurut gue sibuk boleh gitu ya. Walaupun gue tetap, ya udah dia sibuk, gue maklum deh mau gak mau. Karena gue gak ngerti apa yang dihadapin. Karena gak diceritain juga ya kan. Ya, apa yang lagi dipikirin. Ya. Tapi yang jelas gue kangen gitu. Ya. Gue kangen lulu pada gitu kan. Ayolah kapan kita ngobrol lagi. Bareng, ngopi ya. Lagi lah. Iya gitu aja sih menurut gue. Iya sih. Ya. Ya mungkin next time kayaknya kita akan sering-sering kali ya. Iya. Ngobrol-ngobrol mungkin. Ya. Karena mungkin kadang kita kangen juga vibes balik ke alam gitu, kalau gue pribadi gitu ya. Anjir, gue udah berapa tahun nih gak balik-balik ke alam gitu. Terus tiba-tiba lu ngajakin, yuk berangkat, yuk gitu. Gue yang kangen banget sambil kayak ngobrol gini. Gue makanya juga kadang-kadang gitu, Li. Gue tuh camping bukan kangen campingnya. Iya. Kangen suasana ngobrolnya gitu, bercengkrama itu gitu. Yang kadang-kadang gini, kita masak nasi aja sambil ngobrol. Sambil iya. Bercanda. Iya, kan? Kita melakukan sambil kita berbincang. Berbincang. Iya. Iya.
gitu sambil nanya, eh itu garamnya kurang nggak? Ya, ya sambil bercanda-bercanda. Iya. Aduh, gue itu yang kangen itu sih sebenarnya. Bukan juga kangen banget, harus banget ke alam gitu. Kayak nggak juga sih menurut gue. Makanya gue bilang hidup tuh kayak part by part aja. Jadi kalau ya udah kita kesatuan utuh, ada manusia, gitu ya, society, ada alam, ada hewan. Udah itu menurut gue udah satu part. Jangan dicoba untuk di rombak-rombak gitu loh. Iya, iya, ya. Atau ya, dibikin koridor-koridornya iya, lah gitu ya. Gitu. Benar-benar. Menurut gue sih itu. Gue setuju. Ya kalau lu ngobrol sama teman lu di teras juga udah enak gitu. Bener. Ngobrol di tempat kayak gini juga enak. Iya. Gitu dimanapun menurut gue. Karena yang kita butuhin sebenarnya ya cerita kayak gini sih menurut gue. Ya lebih kepada sosialisasi ya. Iya, karena menurut gue John, kita tuh benar-benar harus bisa berkomunikasi untuk punya satu arah yang sama. Contoh misalkan gue sama istri gue gitu ya. Gue misalkan tiba-tiba diem, kan istri gue pasti nanya, lu kenapa diem gitu kan? Lu kenapa marah? Gitu. Lagi ada apa nih lu iya. Gitu? Kalau gue diem gitu nggak ngomong, kan nggak selesai. Iya. Ya kan nggak tahu kemana sih sebenarnya solusinya gitu. Berarti sebenarnya poinnya adalah komunikasi kali ya? Komunikasi. Ya, ternyata komunikasi itu sampai kapanpun itu bakalan lu terus jalanin, karena ketika lu udah nenek-nenek aja sama kakek, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Yang lu bisain cuma ngobrol kan? Ngobrol doang. Bener. Iya, duduk, ngeteh, ngobrol. Ya iyalah. Menurut gue sih itu. Jadi, ya kita kan juga punya gitu ya teman-teman yang mengalami hal yang menurut gue. Kenapa ya dia bisa ngalamin hal kayak gitu gitu, yang ada hal yang mengganggu di jiwanya gitu ya? Ya di pikirannya lah gitu. Ya. Ini gue juga nggak pernah kan mau maksa cerita dia untuk ngobrol, tapi gue selalu mencari momentum untuk masuk gitu. Ya, ya untuk nyelip-nyelip lah ya. Nyelip-nyelip, tapi dia juga nggak cerita. Gitu. Ke teman-teman yang lain juga nggak cerita, maksud gue. Iya, kita nih makhluk sosial, inget gitu, inget hal itu. Ya, kita saling membutuhkan satu sama lain. Satu sama lain, ya kita butuh oksigen. Ya. Ya kan, kita butuh langit nih sebagai atapnya. Ya. Butuh tanah. Kayaknya kehidupan itu memang diciptakan saling berkesinambungan. Iya, sudah satu kesatuan. Satu paket. Iya, satu paket. Jangan dipecah-pecah. Jangan dipecah-pecah. Benar. Gitu. Gue setuju sih. Mungkin itu John ya, camping hari ini. Camping hari ini, pengalaman kita hari ini pertama kali. Ya cukup menyenangkan. Mungkin next time kita bakal cari-cari tempat lain. Cari tempat lagi. Mungkin bener. Teman-teman juga punya referensi kali daerah-daerah Bogor kali. Daerah-daerah Bogor yang menurut gue juga mudah-mudahan kita ketemu. Ya kan lu, ya, lu lagi camping, kita lagi camping gitu. Apalagi ya, sekarang kita ngomongin soal tadi ya sosial. Kita bisa bercengkrama mungkin nanti. Jadi kalau ketemu ya kita ngobrol ya kan, kali nambah temen, nambah gitu temen ya. Lagi ya bisa jadi nambah duit. Karena menurut gua silaturahmi kan nambah rezeki ya. Nambah rezeki betul. Iya, nambah rezeki. Ya siapa tahu lah ada pintu-pintu rezeki baru terbuka. Selalu gitulah. Oke. Oke, John. Segitu aja John ya, John. Kita ketemu sampai lagi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you. Ciao.